harus digeprek dulu ya, sama batang-batangnya, no problem guys. Nah seperti ini bisa dikasih totole. Jangan ragu-ragu, cuman masak dengan minyak doang, aromanya enak banget nih, fresh, crunchy. Oke guys, halo guys, jumpa lagi dengan Toma Ferry Cooking. Ini saya akan bikin masakan yang super simple, tapi lezatnya itu nggak simple guys. By the way, yang simple-simple itu selalu lebih enak dan nikmat. Ini saya akan bikin kangkung. Bumbunya saya bikin sesimpel mungkin ya. Oke, ini kangkung setengah kilo. Sudah saya cuci bersih nih. Sudah saya cuci bersih dan saya tinggal potong-potong. Lanjut, kangkungnya kita kesampingkan dulu. Nih bawang putihnya harus digeprek dulu ya, supaya dia aromanya keluar ya. Lanjut kita rajang kasar, asal aja nggak perlu terlalu halus. Oke, cabai rawit merah iris, sama batang-batangnya, no problem guys. Konon katanya untuk menghindari sakit perut nih. Langsung kita masukin nih ke kangkungnya, kita campurkan. Nah seperti ini, saya kasih ini nih kecap ikan, campurkan langsung guys. Selanjutnya nih bumbu selanjutnya, penyedap rasa ayam, langsung kita campurkan. Terakhir nih saya kasih MSG. Kalian yang alergi dengan MSG bisa dikasih totole. Anyway, it's the same things guys. Totole dan MSG itu sama-sama MSG, tercover dengan kata-kata kaldu jamur. Let's start cooking guys, gak pakai lama. Oke, sekarang kita masak guys. Kasih minyak yang agak banyak, jangan ragu-ragu, karena di sini saya gak pakai apa-apa, cuman masak dengan minyak doang, gak pakai air, gak pakai apa-apa. Biarkan minyak ini benar-benar panas sampai dia ngeluarin asap ya, supaya aroma fish sauce-nya itu muncul. Nah ini sudah benar-benar panas nih. Nih yang tadi tinggal kita tumis aja, hati-hati ya. Aromanya enak banget nih. Cukup kalian pakai fish sauce, penyedap rasa ayam, dan MSG. Udah sampai 3 menit, kangkungnya sudah ready guys. Dah, cukup matikan kompornya. Nih. Enak nih, fresh, crunchy. Let's go, kita sajikan. Oke guys, ini dia hasilnya nih, gosreng kangkung ala Toma Ferry Cooking. Simple, tapi rasanya nggak simple deh. See you guys on my next video.